Semuanya, selamat siang. Ketemu lagi dengan kita. Hari ini kita dua kali nge-vlog ya. Karena hari ini papa kebetulan libur, jadi mama ada banyak waktu ya, karena papa bisa bantuin jaga mama, jagain dua bocil ini. Hari ini papa ngajak main kakak. Main bola di rumah, lihat dong rumah berantakan. Ini tuh biasanya tempat kerja aku. Ini nge-packing barang pesanan customer, barang-barang ekspor ke Indo, seperti itu. Nah, ini nih si Ade Ana, karena dia nggak bisa main, dia sibuk sendiri main. Meme, ikan manis yang mana? Adik Ana juga mau ikutan main, tapi sayang dia belum bisa jalan. Akhirnya cuma bisa liatin doang, sibuk sendiri dia. Kali ini papa kerja setengah hari, jadi tadi siang balik makan siang. Habis itu udah nggak kerja lagi, tangan itu sepatu di mana-mana. Si bocil ikutan kayak gini nih kalau lagi di rumah, buat kegiatan sendiri seperti itu anak-anak. Si adik anak juga mau ikutan. Adik anak udah umur 1 tahun, 1 tahun lebih, baru tanggal 14 kemarin ya, 1 tahun genap. Kakak anak udah, kakak Nina udah 2 tahun apa bulan, jangan lagi jas masuk PAUD di sini, 3 tahun di sini udah masuk PAUD. Enak kok, tenanglah bolanya. Tendang lah. Berapa? Ayo. Si Ade. Kole. Sini. Iyo. Si Ade udah nyerah. Keluar aja lah. Ngeliatin aja. Ya, mereka bermain seperti ini senangnya. Minta ampun, kebersamaan itu sangat penting. Jadi kalau misalnya papanya nggak kerja, diusahakan kayak gini main bareng atau keluar. Karena hari ini tadi hujan ya, nggak tahu tiba-tiba hujan terus yuk panas lagi. Cuaca hari ini benar-benar ekstrim dan aneh sekali teman-teman di sini. Lagi musim panas sih sekarang. Cuman ya gitu, kalau lagi musim panas pasti selalu datang hujan lah. Itu pun hujannya nggak nentu. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba enggak kayak gitu. Jadi memang hujan itu datang di musim panas dan di musim semi aja gitu. Jadi sering-sering datang lah. Kalau di musim gugur dan musim dingin itu hujan jarang banget. Seperti itu. Nah, sebenarnya jam tidur siang sih ini. Cuma papanya ngajak main ntar lagi tidur siang. Ini papa mau keso. Ayo. Puji Tuhan kita udah pindah ke kontrakan yang baru. Ini kita kontrakan kita yang ketiga. Jadi kita setahun sekali ya hitungannya pindah kontrakan, karena kecil ya. Kemarin masih berdua, kemarin baru nikah masih berdua, jadi ngontraknya gak usah gede-gede. Terus punya anak satu, udah 1 tahun baru pindah lagi.
punya yang kecil ini udah 1 tahun, udah mau 1 tahun kemarin pindah lagi ke sini karena lebih gede lagi, karena sekarang aku kan udah mau buka usaha, udah lagi merintis ini ya, bisnis ekspor impor barang ke Indo. Jadi jadi aku bilang sama suami, kita cari kontrakan yang lebih ini lagi, lebih luas lagi, selain karena aku mau buka usaha, biar anak-anak juga makin luas mainnya seperti itu. Kayak gini kan bisa main kemana aja. Jadi kontrakan ini kamarnya 2, ada dapur sama kamar mandi, kamar mandi seperti itu. Nah inilah ruang tamunya, jadi ini udah cukup luas bagi kami dibandingkan yang kemarin. Kemarin itu cuma 1 kamar, kamar mandi ya kecil, dapurnya kecil, ruang tamunya juga ya inilah sepetak dua petak gitulah kalau di Jakarta, cuman ya kayak gitu, cuman ada selah-selahnya gitu aja gitu. Ya puji Tuhan udah ada kontrakan yang lebih luas lagi, dan ya harganya juga enggak terlalu lah, standar lah ya, puji Tuhan. Oke lah teman-teman, hari ini kegiatan kita bermain bola, habis itu kita mau tidur siang. Terima kasih yang sudah support, subscribe, like, dan komennya. Bye bye.